Pasangan Iskandar SE dan HM Zakfar Sodik atau ISO ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir. Ditetapkan dan diumumkan pada rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU OKI. Ketua KPU OKI Dedi Irawan SIPMSI mengungkapkan, tanpa permohonan perselisihan pilkada OKI yang sudah dicek dalam registrasi perkara untuk OKI, maka dengan ini pihak KPU OKI dapat menindaklanjuti pada penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Kita laksanakan ini, saya mengapresiasi tentunya ini para penyelenggara itu yaitu KPU dan juga Panwaslu dan juga tentunya Gakumdu, dalam hal ini ada Polres, TNI dan juga semua pihak gitu ya, untuk menciptakan daripada pilkada ini adalah pilkada damai. Nah, tadi kita dengar bahwa KPU kita mendapatkan beberapa penghargaan, gitu kan. Penghargaan adalah salah satunya partisipasi tertinggi dan juga adalah SDM terbaik. Ini adalah mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa memang dari kerja-kerja daripada KPU ini dan Panwaslu ini adalah sesuai dengan tahapan ataupun on the track. Ayo, ayo, sambut gembira pesta demokrasi Ogan Komering Ilir. Ayo memilih